Ya, hari ini kita bersama dengan pemerintah daerah melakukan pemeriksaan. Yang pertama adalah dilakukan pemeriksaan orang untuk kita ketahui apakah pengemudi maupun kernetnya ini layak untuk mengemudikan kendaraan atau tidak. Ada serangkaian tes urin yang dilakukan dan juga tes kesehatan lainnya untuk mengetahui tentang kondisi daripada pengemudi. Alhamdulillah hasil pemeriksaan sementara semua pengemudi dinyatakan layak untuk mengemudikan kendaraan. Kemudian juga dilakukan pemeriksaan terhadap unit kendaraan sarana prasarana dilakukan pemeriksaan oleh instansi terkait dan hasil pemeriksaan dinyatakan kendaraan layak untuk jalan, sehingga baik humannya maupun sarana prasarananya sementara ini dilakukan pemeriksaan layak. Nah, semua pengemudi mau berangkat dari titik ini. Ya. Supaya di sana.